Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam karate. Salam karate. Terima kasih kepada rekan-rekan yang saya hormati Bapak Sekjen Pertama Lopo. Kemudian saya hormati para pihak sensei dari Pengurus Provinsi Porki Sulawesi Selatan. Kami hormati Bapak Kalapas Kota Palopo. Kami hormati Bapak Mewakili Kapolres Kota Palopo. Yang saya hormati Kakanda saya Ketua Koni Kota Palopo. Para sensei, sensei pengurus perguruan yang ada di Kota Palopo. Para undangan pengurus Porki dari Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Para undangan dari cabang olahraga Kota Palopo. Silakan para kohai yang hari ini semangat ya. Pertama-tama pada kita saya masuk ke dalam nahkoda yang ketiga setelah berpisah dari Kabupaten Luwu ya. Jadi pertama-tama Porki dipimpin oleh Bapak Haidir Basir 2 periode, kemudian Pak Haidir Jidat, dan sekarang amanah itu diberikan kepada saya, dan harapan mudah-mudahan saya bisa membawa Porki ke depan bisa menyamai prestasi teman-teman senior-senior saya sebelumnya, atau bahkan kalau kita berkomitmen kita akan melebihi itu insya Allah. Jadi kemudian sambil menunggu pelatihan, kami tidak tinggal berdiam diri, tapi kami semangat teman-teman langsung gaspol untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya pertama kegiatan yang kami ikuti itu adalah ada event di Minahasa Utara. Adik-adik yang berangkat ke sana dan memberikan hasil yang maksimal, saya kira kemudian berlanjut kepada pekan olahraga daerah di Pisrang. Di sana juga yang menyumbangkan emas pertama kali untuk Kota Palopo itu dari cabang olahraga karate. Kemudian yang ketiga lagi yang kita lakukan kemarin adalah kebetulan Ketua Koni mempercayakan kita untuk mengikut di dalam pekan olahraga kota Porpet Kota Palopo, di mana atlet-atlet kita, adik-adik kita, para kohari diberikan kesempatan untuk berkompetisi di semua perguruan. Jadi di Palopo ini Porki membawahi 3 perguruan, yaitu Intado, ada perguruan Intanas, dan Gojukai. Di Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan itu lebih besar. Dan tempo hari saya berbincang-bincang dengan Prof, katanya untuk menyatukan Porki itu kita harus sama-sama punya komitmen, kita saling merangkulan supaya Porki itu dapat kita jalankan. Begitupun juga nantinya keinginan saya bersama teman-teman para sensei, para pihak, para sensei, begitupun keinginan saya bagaimana supaya ketiga perguruan ini bisa kita satukan di sini. Saya kira 3 perguruan tidak banyak ya, di provinsi lebih besar dan bisa memberikan, menunjukkan kerjasama yang baik. Saya kira teman-teman juga akan memperlihatkan itu. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada pemerintah Kota Palopo, Bapak Wali Kota, Bapak Sekda Kota Palopo yang memberikan kesempatan kepada kami, memberikan bantuan-bantuan kepada kami yang baik support maupun material kepada, dan harapan saya ke depan lagi untuk kepengurusan ini kami akan mendirikan dojo tempat karate. Nah, jika misalnya nanti pemerintah daerah menyiapkan sport center, kami minta ada satu di situ untuk Federasi Olahraga Karate di Indonesia. Kota Palopo, semoga. Kemudian terima kasih juga kepada para guru besar pihak dari provinsi, mohon arahan, mohon kami dibimbing terus untuk mencapai prestasi-prestasi tinggi. Sihan bilang di Palopo itu bibit, gudang-gudangnya bibit-bibit karate, banyak yang dari sini yang berhasil, bukan cuma di ajang lokal tapi sampai internasional. Sebut saja Faisal, ada Faisal,
sebut saja Rizmi Aswan, yang itu bukan prestasi-prestasi lokal, tapi mereka sampai di internasional, sampai ke Olimpiade. Dan insya Allah di pengurusan ini kita juga harus menyiapkan adik-adik kita untuk bisa sampai ke situ. Terima kasih kepada Bapak Pembina Karate, Bapak Kalapas yang membina Bojokai, Bapak Kapolres yang membina Ikanas, dan dari Dandi yang membina Ikado. Terima kasih banyak. Dari sini sumber kita, sumber bibit-bibit kita, kita nanti akan membuatkan kompetisi ya, dalam setiap tahunnya kita akan buatkan kompetisi sehingga proses kita berjalan untuk menciptakan atlet-atlet yang baik. Kemudian kepada kakanda saya, Toto Boni, terima kasih selalu di support ya. Saya kira saya selalu boleh setuju sama kakanda saya ini. Saya kira itu tadi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman pengurus, dalam waktu kurang lebih satu minggu bisa menyiapkan ini begitu baik. Saya kira hasil yang kita lihat hari ini ya lumayan memuaskan ya kalau saya bilang. Dan terima kasih. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate.